Sebab itu saya katakan saya salut. Kerana perpaduan ini untuk apa? Tidak pernah dianjur oleh agama, budaya, doktrin politik bersatu tanpa matlamat. Ada orang bersatu untuk dapat mengukuhkan dan menyelamatkan mereka. Ada yang bersatu untuk membolehkan mereka meneruskan cara-cara lama, memunggah kekayaan dan khazanah negara untuk senang saudara. Kita bersatu untuk meninggalkan kekacauan dan kerusakan yang lama dan membentuk Malaysia baru yang berteraskan madani dan tabadun bagi bangsa dan negara. Ini bedanya, dan bedanya besar tu saudara. Sebab itu saya mengulangi penghormatan saya pada pimpinan, walaupun tidak terlepas dari serangan. 6 bulan kita perintah. Terima kasih kepada timbalan-timbalan presiden, menteri-menteri, Premier Sarawak, Ketua Menteri Sabah dan pimpinan lainnya. Kerana saudara-saudara bukan sahaja bersama dalam kerajaan perpaduan, tetapi bersama dengan komitmen tegas dan keras untuk membina Malaysia baru.